Nih, tanaman padi di depan rumah, guys. Nah, ini bisa diberi ditanami padi dan bisa di sawah karena itu dekat dengan sumber alami tuh. Itu ada air mengalir dari gunung, murni dari alam, terus dialirkan ke bawah ini tepat di depan rumah, di belakang rumah nantinya bisa ditanami sawah, bisa ditanami padi. Tuh. Kemarin ini tanaman jagungnya dirombak dan ada sisa benih padi langsung ditanam. Nah, itu juga tuh. Itu jagungnya dirombak dan mau ditanami padi. Untuk pembeniannya tuh ada di situ. Tuh, benihnya tuh. Sudah umur 15 hari. Mantap sekali. Memanfaatkan sumber alami, guys. Nih, padinya. Tumbuhannya sangat bagus sekali.